tentunya kalian udah tahu sendiri, aku mau review serumnya Garnier yang Sakura White Hyaluron itu. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, kalian boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan nyalakan ya lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku. Ya, langsung aja kita mulai ke reviewnya. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya tentang review Garnier Light Complete yang serumnya itu, dan benar-benar muka aku breakout parah. Nah, di sini aku mau ngasih tahu, aku tuh nggak kapok sama produknya Garnier karena memang ada beberapa produk yang cocok di kulit wajah aku dan hasilnya tuh bagus di wajah aku. Salah satunya adalah serum Garnier Sakura White yang hyaluron ini. Di sini aku mau review si serum ini tuh setelah beberapa bulan pemakaian di kulit wajah aku, gimana bagusnya si serum ini, beneran bagus atau hanya iklan aja gitu. Sekarang kita ngomongin dari packagingnya dulu. Jadi untuk packagingnya dia kayak gini teman-teman, tuh. Jadi packaging luarnya itu dus kayak gini, ya biasa aja, sama kayak produk kebanyakan gitu. Dan untuk packaging dalamnya, si serumnya itu kayak gini nih. Dia tuh botol kaca gitu teman-teman, dan ini tuh tebel banget, jadi aman banget kalau jatuh. Ini beberapa kali udah sering jatuh sih sama aku dan masih aman-aman aja, nggak pecah gitu. Terus dia untuk aplikatornya itu buat narik si produknya itu kayak pipet gitu loh teman-teman, nih kayak gini. Bentar. Tuh, kelihatan nggak? Dan si serum ini tuh udah aku pakai kisaran 3 bulanan, jadi aku udah tahu hasilnya di wajah aku tuh seperti apa gitu kan. Dan ini tuh udah mau habis banget sih, udah tinggal seginian nih. Sekarang kita bahas tentang di teksturnya serum Garnier Sakura White yang hyaluron ini. Untuk teksturnya sendiri, nih kalian bisa lihat, dia tuh kayak gel gitu loh teman-teman. Tuh, teksturnya gel gitu, dan dia benar-benar gampang banget di blend, dan juga dia tuh gampang banget menyerap ke kulit wajah aku ya. Dia tuh kayak ngasih efek glow ke kulit kitanya tuh, dan glownya itu nggak lebay gitu loh teman-teman, dan dia tuh nggak sticky sama sekali, nggak lengket juga, jadi benar-benar gel yang cepet banget ngeresap ke kulitnya. Dan untuk aromanya sendiri aku suka, dia tuh emang ada fragrance-nya di sini, tapi kalian tahu kan wajah aku tuh benar-benar sensitif gitu, makanya untuk di serum yang Garnier Light Complete tuh gak bisa gitu loh di muka aku karena sesensitif itu, karena emang ada kandungan fragrance-nya juga, tapi di muka akunya jadi kayak gitu. Nah, ini tuh dia juga ngandung fragrance, cuman yang aman gitu loh, terbukti gitu loh di kulit wajah sensitif ini tuh benar-benar aman banget yang Sakura White ini gitu kan. Wanginya itu gak yang nyengat banget gitu dan strong gitu, enggak, tapi soft. Sekarang ini aku bener-bener nggak pakai apa-apa sama sekali, cuman produk lips aja aku pakai. Ini bener-bener pure muka aku nggak pakai apa-apa. Kalian bisa lihat kan, aku belum pakai apa-apa aja tuh udah kelihatan agak glowing. Aku nggak tahu sih ini glowing apa enggak gitu menurut kalian, tapi menurut aku ini tuh aku agak glowing gitu kan, dan mendingan banget gitu keadaan kulit muka aku dibanding yang dulu. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana caranya aku nyembuhin kulit aku, wajah aku yang beruntusan parah itu, kalian bisa nonton video aku yang udah pernah aku bikin. Jadi skincare-skincare apa aja yang aku pakai buat nyembuhin wajahku yang beruntusan, kalian bisa nonton aja di atas ini. Sekarang kita ambil, biasanya aku cuman pakai kayak dianjurinnya sih sama si Garnier itu kayak 3 tetes gitu. Tapi biasanya aku cuman kayak 1 tetes, tapi agak panjang gitu. Nah, kayak gini. Oh ya, aduh kebanyakan ya aku ngambilnya. Biasanya aku juga pakein ke leher sih, cuman karena sekarang ini buat nyontohin, jadi aku nggak pakai dulu ke leher ya. Untuk pakai si serum ini tuh kalian kalau bisa ditarik ke atas gitu ya mukanya, karena kan kita ngelawan gravitasi bumi gitu. Tuh kalian lihat kan, dia benar-benar cepet banget ngeresap ke kulitnya. Oke, udah. Biasanya aku kalau pakai serum, aku tahu tips ini dari dokter Richard. Ya kalau nggak salah si dokter Richard namanya. Itu kalau pakai serum itu jadi kayak tangan kita tuh diusap-usap gini dan kayak gini. Itu tuh akan membantu si serum itu meresap sempurna ke wajah kitanya. Kalian bisa lihat ini udah ngeresap banget, dan kalian sadar nggak ini tuh bener-bener kayak kelihatan banget gitu loh glowingnya. Si perbedaannya sebelum dan sesudah pakai, lebih glowing dan kelihatan lebih sehat gitu kulitnya, lebih lembab juga.
Gimana teman-teman, menurut kalian ada perbedaannya nggak video aku sebelum dan sesudah pakai si serum ini? Jadi yang aku rasain ya, aku udah pakai produk ini tuh kisaran 3 bulan, kurang lebih 3 bulan aku udah pakai si serum ini. Dan yang aku rasain manfaatnya itu wajah aku bener-bener jauh lebih lembab, terus kelihatan lebih glowing, glowing sehat gitu. Dan juga dia tuh ngurangin kulit kusam. Dia tuh nggak mencerahkan yang banget-banget. Mungkin kalau untuk serum yang mencerahkan banget-banget itu mungkin di Like Complete yang vitamin C itu kali ya. Tapi karena aku nggak cocok, jadi aku nggak bisa pakai dan aku nggak bisa review. Mungkin kalian bisa nonton video review-review orang yang udah pakai itu kan di video lain. Selama aku pakai serum ini, nggak ada muncul kayak gatel, beruntusan, atau kemerahan, iritasi lain-lainnya itu nggak sih. Di muka aku aman-aman aja hasilnya. Buat teman-teman yang udah pernah cobain juga, setuju nggak sih kalau serum ini tuh benar-benar bagus juga gitu? Karena menurut aku ini bagus. Dan nilainya dari aku 1-10 ini tuh 8,5. Oh ya teman-teman, di sini aku mau kasih tahu ke kalian kalau seandainya kalian ada yang ngerasa 7 harian belum kelihatan perubahannya gitu, kayak enggak ah kayak gitu-gitu aja gitu, enggak cerah, tetap masih sama kok kayak gitu kulit gua gitu kan. Di sini aku mau kasih tahu karena lapisan kulit kita masing-masing orang itu beda-beda. Jadi pigmentasi kulit, warna kulit dan lain-lain itu beda-beda gitu loh, masing-masing kondisi kulit kita tuh pasti beda. Nah, kalau di aku yang aku rasain dalam 7 harian itu, menurut aku enggak terlalu ngerasain perubahan yang signifikan gitu, kusam aku terlalu berkurang dan cerahan atau gimana enggak gitu. Tapi yang aku rasain banget itu lembab sih, kulit aku benar-benar lembab banget. Dan aku ngerasain cerahannya itu, bukan cerahan, lebih ke ngurangin kusam itu setelah beberapa minggu aku pakai gitu, baru kelihatan gitu kayak perubahan. Ih iya loh, setelah 3 bulan aku ngerasain ini benar-benar kayak wow gitu. Aku suka banget, benar-benar bagus di wajah aku sih. Untuk kalian, aku juga nggak tahu hasilnya gimana di muka kalian. Kalian bisa komen, bisa sharing juga di bawah. Jadi siapa tahu teman-teman yang nonton video aku ini juga bisa baca gitu loh, bisa baca review dari pemakaian kalian tuh kayak gimana. Terus buat teman-teman yang suka makeup dan hasil makeup yang dewy look kayak gitu, yang suka makeup kayak Korea gitu, kalian bisa banget campurin si serum ini tuh ke foundation kalian. Jadi kalian mau pakai foundation itu, kalian campurin berapa drop si serum ini ke campuran foundation kalian dan aplikasiin kayak biasa kalian makeup. Itu bakal lebih bagus banget tampilan makeup kalian, bakalan kelihatan kayak makeup Korea gitu yang glowing dan dewy look gitu. Oke teman-teman, segitu dulu review dari aku. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat teman-teman yang lagi kebingungan nyari serum lokal yang bagus, terus juga affordable dan juga worth it untuk dicobain. Bisa banget kalian cobain serum Garnier Sakura White yang hyaluron ini. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like, di komen juga selanjutnya kalian mau request video apa atau mau review apa lagi nih dari aku. Kalian bisa komen, tinggalin komen di bawah dan klik juga ya tombol subscribe-nya bagi yang belum. Terus jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Oke, segitu dulu. See you in the next video. Bye!